Ini kalau bikin cup nih, sama takin bisa 2 bulan. Jadi saya sendiri juga benar-benar mustahil dah. Enggak, Mat. Emang sebenarnya serba salah. Kayak lo mungkin cepat asal lo bayar, lo tungguin. Nah, lo kan harus narik. Kalau lo tinggal ya dia tinggal lagi. Kalau belum kita nangis darah. Tadi Bu Ati apa ya, buku dikeluar-keluarin sama Pak Adik. Nih, sekarang ditandain sama Pak Adik. Yang kuning untuk anak-anak kecil SD. Yang biru itu untuk anak SMP maupun SMA boleh, terserah dah. Tapi yang biru tua itu buat orang dewasa. Ditandain, dikasih lakban. Saya kata Pak Adik rajin bener beliin lakban kuning, biru, biru tua. Kita nunjukinnya kan gampang ya. Iya, nunjukin ke anak-anak. Ini yang pantas buat anak-anak, ini yang dewasa. Dari Solo aja sampai Sumbangan. Kirim dari Solo. Sampai saya bilang begini, nih Bu, ibunya Pak Adit, ini saya besok mau nyalonin DPR nih. Ini udah ada buku politik, saya mau belajar. Ibu bilang gitu, iya perlu juga Pak Ginong, kita tahu 2 bulan sekali ngadain pertemuan, katanya. Kita belajar bahasa yang benar, tapi singkat gitu, singkat dan benar, kata ibu gitu. 2 bulan sekali deh kita kumpul-kumpul di mana, kata ibu gitu. Iya Bu, saya bilang gitu, tahu di mana kumpulnya. Ke 15-16 itu ya? Tanggal 25 besok? 25 besok. Ya udah. 15-16 dekat sih. Gimana sih? Itu belakang. SMA 35. Soalnya kan ini, apa? 15-16 jadwal udah yang pasti ya. Berarti besok, Senin nih. Gimana dulu ya? Al-Abral dateng gak ya? Saya lihat gak ada tanda tangannya. Ketok assalamualaikum nggak apa-apa, orang kita udah ngasih undangannya. Ke satu nanti saya juga di situ minta ini sama guru yang ada dah, kalau nggak ada kepala sekolah. Bu, saya udah kemari, nggak mau minta apa-apa sih Bu, cuma minta tanda terima bahwa saya pernah kesini gitu, mampir gitu aja ya kan. Dan kalau dibutuhin misalnya 3 hari 4 hari, saya pasti di sini 3 hari 4 hari. Tapi tolong ibu tanda tanganin kan. Kemarin akhirnya tuh wakil kepala sekolah 38 kan datang. Iya, kan? Senang banget. Iya, dia bilang, waduh, katanya. Dia mungkin ya waktu kita datang pertama kan, dia juga nggak tahu juga kan. Wajar dah, akhirnya kita diterima kebenarannya di 70 yang bisa buat ngumpul semua. Ya kan? Kalau kita datang ke situ pun, dia pasti suka udah. Ya karena bukunya buku-buku bagus, kesatu. Sampai guru-guru SMP 70 minjem udah dipulangin sih katanya. Udah dipulangin. Kemarin udah dipulangin. Kemarin katanya minjem buat difotokopi. Cara masak. Jadi cara bikin kue gitu Bang Aris. Buku-buku ini isinya gitu segala macam. Buat anak SD ada, SMP ada, SMA ada, ibu-ibu pun ada. Jadi digemari orang. Justru kita bantu, kalau emang buku tersebut ada yang bermanfaat ya, silahkan, kalau enggak pun kan enggak bermasalah. Mungkin saya rasa juga nih, kalau kita udah ke sekolahan ini, timbul juga nanti sekolahan yang lain pengen. Saya pikir gitu aja. Bahkan kalau bila mana ditanya, terus dia juga mau mengakui benar waktu itu di sini gitu kan. Itu kan syukur banget. Jalan mana Teh? Kau jalan di mana? Belakang tuh, di belakang. Apa, Mbak? Di belakang hujan.